nya ambo bisa ke Malaysia jo ka Australia tentu Allah. Tapi kan ado dalam hidup ko lahir batin ado kuli ado isi. Ado sindiran ado bertumpu tape, ado siang ado malam. Jadi kalau lahiriahnya ya kan, maka Ustaz Fauzan yang punya PDA Terapel inilah yang mensponsori, yang memperhitungan jo orang-orang Minang nan tinggal di Australia, jo Malaysia. Nama nang kadituruy wirid tu. Artinya darah bapa ninjo, gurun bamintala, sawah bapa matang. Kalau ada rumah kemaliangan bu, pasti ada tukang tunjuk sinan. Aci itu jo. Jadi dape ambo ke Australia, ko kenyoba ulo ke Jepang, kenyoba ulo ke Turki, iya? Harus ambo beraja bahasa Turki, bahasa Jepang. Ko indah awak salah komunikasi, ko sinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakan baru teratak buluh. Banyak orang di simpang tigo. Kok lai taruh kita baiman taguh. Insyaallah masuk surga. Amin. Jangguilah putih serupa perak. Tandonyo ustaz Allah tuo. Amal salih kita perbanyak. Boleh nanti masuk surga. Amin. Jadi tujuan awak hidup di dunia ko masuk surga. Ada ndak nan ingin ke neraka? Abuik salah wak kata awak di dunia. Ingat. Tapi kalau kita ingin masuk surga, kita harus mematuhi aturan Allah yang sangat sesuai dengan kejadian kita. Jadi kalau ada orang mengatakan aturan Allah tidak sesuai dengan zaman, tidak bisa dipakai lagi, harus diamendemen, itu orang itu perlu dimasukkan ke rumah sakit gadui. Kenapa? Yang menciptakan manusia Allah. Buku peraturan yang dibikin Allah yang menurunkan, namanya Alkitab. Untuk Nabi Daud, Zabur. Untuk Nabi Musa, Taurat. Untuk Nabi Isa, Injil. Untuk Nabi Muhammad dan seluruh manusia dinamakan Al-Quran. Apa artinya? Al-Quran artinya yang dibaca. Kalau rajin kita membaca, rajin kita mentadaburi, kita ketahui apa dari maksud ayat-ayat itu diturunkan, maka kita akan legowo mengatur diri dengan peraturan Al-Quran. Kita pelajari lo hadis Nabi. Kita pelajari lo adek ni, adek Minang. Adek Minang ko adek pasal di Sarak, Sarak pasal di Kitabullah. Minang tu pasal buang jo kabau. Kalau orang tak mengerti adat Minang lain, sama Jokabau bagalau di tengah padang, berhentilah jadi orang Minang. Mudah-mudahan kita sadonyo bersemangat mengatur diri dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan mempedomani adat kita. Adat kita kok sebenarnya rancak, Pak, kalau awak tahu dan diamalkan. Cuma kadang-kadang kini di zaman modern ko nyo pelesetkan di orang. Adek basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah. Hanyo pelesetan. Adek basiarak kita baulah. Di sanalah salahnya manusia. Yang kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gunung Merah Suli Aye Pekanbaru, yang kita hormati Ketua DPW, Ketua DPC Suli Aye Sepakat Pekanbaru dan seluruh Riau umumnya, karena orang Suli Aye ko di masa tanah nyuni di Melbourne ado, di Sydney ado.
ikolah gunonyo awak kalau kesulitan air. Sebab air itu setelah udara adalah yang kedua. Karena tubuh kita ini 75% itu air. Dimuncuang air, diduang air, dimato nan banyak na air. Lebih-lebih induk-induk banyak air mato buayo. Saketek nangis, saketek nangis. Karena kesulitan air ini akanyo jalan. Mangkonyo tinggalan kampung. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, dia berhasil dirantau. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabik, nak cincin subang labulih. Pucuk dicinto ulam tibo semua dikali ayah datang. Pacar dicari bini dapik. Itulah kemampuan orang sulit air. Bertimpo-timpo nikmat. Kalau ada nak nentan ndak nan serupa itu tu tanda elem. Yang kita melihatkan nenek mama baik yang di kampung maupun yang di rantau nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek berbuah kato nan bana. Kita doakan nenek mama ko sehat. Lebih-lebih kita doakan yang jadi pewaris Nabi bukan bundo kandung, bukan nenek mama. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Maka ulama sekarang jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Tidak dimasukkan ke penjara oleh. Ya kan? Karena apa? Nyoba suluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk bacamin kitab tagaknya rintang nyopi tua. Tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak negari. Akan menerangi kalbu orang yang terjauh dari petunjuk. Nabi tidak boleh. Maka yang menggantikan ulama. Apa acaranya serupa ulama ko janta putih Pak Ustaz. Ya kan? Tirulah orang tua Ananda Dr. Fauzan. Selesai anak sekolah dalam sekolah agama di pesantren, ya kan? Kita ndak jauh-jauh mencari pesantren sana. Fauzan ada sekolahnya. Dinyo cukui ko ko oto narusa onderdilnyo na nabi pai sika bengkenyo. Oh, kok kapai umrah, kok PDA? Terapil. Tidak ada terapil umrah dengan PDA, kok selain di sikur. A, PDA itu perjalanan dunia akhir. Ya kan? Kemudian apa yang dia miliki dipergunakan untuk yang baik. Ya kan? Pada lainnya, Bu. Kalau pada batinnya, ambo bisa ke Malaysia, Joka, Australia, tentu Allah. Tapi kan ada dalam hidup ko laye batin, ada kuli, ada isi. Ada sindiran, ada bertumpu tape, ada siang, ada malam. Jadi kalau lahiriahnya, ya kan? Maka Ustaz Fauzan yang punya PDA Terapel inilah yang mensponsori, yang memperhitungan jo orang-orang Minang nan tinggal di Australia, jo Malaysia. Nama nang kadituruy wirid tu. Artinya darah bapak ninjau, gurun bamintala, sawah bapak matang. Kalau ada rumah kemaliangan bu, pasti ada tukang tunjuk sinan. Aci itu jo. Jadi dapat ambo ke Australia, ko kenyoba olok ke Jepang lah, kenyoba olok ke Turki. Iya kan? Harus ambo beraja bahasa Turki, bahasa Jepang. Ko indah awak salah komunikasi, ko sinan. Orang payung kumbuh bu kutiko penjajahan Jepang amasuk Jepang ke dalam pasar. Ah kecik ibu-ibu ko jalanan masuk tu Jepang. Boli lawan. Nyo mengalih kelamai hanya suruh orang Jepang ko membali. Jepang ko dek ndak tahu bapak-bapak ibu-ibu hanya nyo pacik dah. Nyo tanyo lo jo bahasa Jepang. Lain ngerti orang kumbuh. Ndak. Korewak nadeska aja.
Ikuana ni ibu galih kok bahasa Jepangnya Korewa. Aki cik ibu kok kok kalau main tak nang Korea kok doan kok dah lombok apa cik. Kan. Lain nyambung maksudnya. Tak. Berang Jepang. Jepang kalau berang mah pendek saja. Bagi roje. Kalau berangnya tu. Ibu kau tak cemeh dah galak manis saja. Tak bergulo dah kan masukkan saja. Yo tanpa di depan. Kau tidak produksi lah mungkinnya tangan ini saja. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah kalau tidak ada perubahan, kalau tidak mati ya mbok, insya Allah bulan Juli kapai umrah. Ya kan? Dan plus Turki. Ya kan? Ah, kalau ada ibu-ibu ingin barangke jo Ustaz viral lagai kok. Ya kan? Ah, mendaftarlah KPDA terah. Kalau ndak tentu di orang padakan baru dimakan tua PDA terapel tu orang lah pikun tu. Ah, mendaftarlah ke sini. Kita berangkat bareng kecik orang ke kini. Kok bajalan banan tuo, rajo bajalan bara ayat pengulu bakato besi sampiang. Ya kan? Kalau kita duduk je tukang parfum, awak bau parfum. Duduk awak je orang mengalih ikan padang, awak anyi. Duduk awak je induk-induk ke tempat nalangang je besi ni setan. Tu mengko orang pai ke tempat nalangang tu bazinanya jadinya. Ya kan? Hanya di SMA baru. Nolak telanjur mengandung. Adi nikahan dia ayahnya. 3 bulan lo sudah nikah lah. Ia nak produksi. Nyawagia nama Siska. Siap sebelum kahwin. Jadi jangan duduk jo induk-induk ke tempat nalangang. Kecuali bini awak. Jadi ketua aku ke duduk jo induk-induk. Bini awak bau. Ini akibatnya. Jadi kalau kita berangkat bareng pergi ke tanah suci, insya Allah bapak-bapak dengan niat yang tulus, Allah akan mencarikan jalan. Ya kan? Kenapa diusulkan kita pergi umrah? Haji kok ini macet. Jalankan macet yo. Bangko macet jalan leto ibu. Oto kredit. Iya kan? Di bawah saya keratu keluarga, juga keratu penduduk tapi 5 juta. Alat bawah Nissan serupa Ustaz Fauzan tu pulang. Iya kan? Itu je motor. Jadi dek mudah mendapatkan oto. Kau jalan sam sampai macet. Hanya buka lo di orang tasian dan salah dulu kau entah menteri agama, entah ulama, entah seluruh awak. Lupa ingat maingatan. Ke apa yang lupa? Bahwa haji itu wajibnya kepada orang yang mampu. Itu Al-Quran. Tidak bisa diubah. Tidak. Ya kan? Manis tata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup ke sana. Tentu sekali yang pertama sanggup itu adalah masalah finansial secara lahir. Ya kan? Jadi kalau awak tidak mampu sampai mati, anak 200 orang. Ya kan? Hanya sedang sekolah, tidak bisa menabung untuk haji. Tidak payah awak. Tidak berdosa. Karena wajibnya bagi orang mampu. Ah, sekarang dibuka peluang haji kredit. Ah, lah bertumpuk-tumpuk orang kepai kok. Iya kan? Akhirnya mah macet. Jadi kalau tak pilih pemimpin baru besok nan indak kadang serawal eh. Iya kan? Aku bisa normal balik. Ah, bedanya dapat je ibu orang kadang serawal je serawal kadang. Kalau Sarawak gadang salah satunya nak nambah pakai pak. Lapih langkah awak pak. Dua pau ambo ko kalangan nyo nan sawalah ko temui.
Itu Sarawak kadang. Nang kadang Sarawak apa? Ambo pernah minta tolong ke anak ambo, muka suiknya, deknya seumur juga anak ambo, tapi nyo sarjana S2 di Fakultas Dakwah. Ambo minta tolong ke inyo menggantian baku tubah. Ndak ada bahan dopak. Itu dengan orang Sarawak. Kalau sarjana kuliah di Fakultas Dakwah, ndak ada nangka di dakwahan dalam kutubah. Itu namanya kadang. Kadang Sarawak. Atau ibu-ibu rancak, bulu mata lentik, bibir tipih, rambut panjang, dagu celabah tagantuang, bibir tipih, hasam soleh, pi mensawali samba sedi laki. Atu kadang Sarawak itu. Bali samba koyodaj. Ada lain nama serancak Merlin Monroe ini, pi ndak pandai memasak, nyuruh saya beli samba. Ndak bini ndak enti. Atu kadang Sarawak. Jadi beda kadang Sarawak aja Sarawak. Beda. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah yang terhormat, kemudian dengan adanya umrah, walaupun tak sama jo haji, kita sudah sampai ke tempat-tempat yang doa Nabi Ibrahim dulunya dimakbulkan. Ambo mencari pak orang umrah kini kuat, kicik orang tiok hari ada seorang pergi umrah kuat. Sama seraminya jo hajinya. Bapak kau itu orang mendaftar haji lebih-lebih serupa ambo kau mula 72 mendaftar haji menunggu 35 tahun. Kira-kira lagi sampai umur ambo 107 tahun. Tak mungkin. Aka pergilah kita umrah saja. Ya kan? Ado anak awak nak maurus iko. Ambo rasa kalau PDA terapel ko ndak ke menipu jemaah. Sabo ah nyo punyo modal gadang bengke nyo se do bale. Cukui nyo jua senan. Tapi kalau ado orang menawarkan umrah 10 juta, ya kan? Itu penipuan. Tak mungkin itu. Ya kan? Pembeli nasi yang perak itu nak sampai 10 juta terus. Siapa arah kau piti awak, kau paling jatuh. Membawa je bawa orang makan di Sydney. Itu nama membawa induk-induk. Dia rasa babi ini je mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bang kau induk-induk membawa ustaz. Itulah saizin suami beliau. Suaminya Karajo. Makan di restoran Thailand petani itu orang Islam Muslim lama sambanya mau tanya ke sopir babi siak saya barakan naik tadi itu sampai 1,5 juta pak kalau jepit tiwa sampai 1,5 kalau tiba di ambo itu pak iya kan tak tanggung kadangnya piti segitu iya kan atau makan saja baru cu itu jatuhnya arago piti ha piti hawa ya kan? Jadi tidak mungkin umrah itu biayanya 10 juta ya kan? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita yang ingin bergabung dengan PDA Terapel ini kan kantuanya siko dan menjadi ketuanya dan menjadi direkturnya anak ibu-ibu orang sulia. Aiyah, Doktor Fauzan kulitnya putih, orangnya ganteng, anaknya lah selapan. Siananya tiru tu Gubernur Sumbar, Pak Irwan Prayitno tu sawalena, Pak Mayaldian Sarullah sembilan, ya kan? Kalau dua si anaknya lah nyawa dengan DJ, karam di petang DJ mana lah? Adi ambo limo si anak lah wajah sofa. Kau membelian pulsa, kau mengiriman baju kau membawa raun, kau membawa makan. Iya kan? Aduh kaki ambo kata-kata, ya lah ke rumah sakit wajah. Hanya bayan. Iya kan?
Ah, kalau anak dua saya. Nyalanya di bendi je jatuh di petabang je. Mana? Ah, jadi anak-anak muda nalah babini tiru pauzan. Seindak-indaknya anak salah salapan. Kalau batanya orang kawak sia nama anak kau tanya selekenya lupa den. Nyo itu kadang-kadang orang beranak banyak pun tak takana nama anak. Alhamdulillah. Jadi tanggal bara insyaallah kami ke berangke. Tanggal 10 Juli. Ah, jadi itu ndak kamu isi jadual tu dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki anak kita ini dan selalu dia seia sekata dengan istrinya dan apa yang diusahakannya selalu lancar, bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancar. Kini kita taruh yang kaji awak. Itu promosi nan sontak aku tu. Kita taruh yang kaji awak tadi. Kaji awak ndak barek-barek. Ah. Kaum muslimin memelihara keharmonisan rumah tangga semenjak muda sampai tua menjadi kakek nenek. Kenapa ingin saya menyampaikan itu bapak-bapak? Nah, menyampaikan politik lah banyak ustaz. Nah, namanya manusia kok pak barabana masalah politik kok ke diajai. Indak amonyo mandangan. Jangan menyogok ya, hanya bagi-bagi piti. Orang pergi kampanye nya japui tu nya nya sambui nya nasi. Atu nya foto rami nya kecik nya. Tu bapak. Ada orang lain yang kena turui orang hanya nyoba teh ndak boleh. Di Medan, iya kan? Di Batu Sangka, anda boleh salah satu calon bapak. Acu itu nyoba gunakan pisau tajam ulu tepacik dinyo. Tapi Allah Maha Ta'ala, Allah banyak ustaz menyampaikan kaji politik. Salah tu Buya, enggak. Islam itu berdiri pertama akidah. Itu kembarannya akidah tauhid. Antara kita dengan Allah itu ada akad perjanjian. Perjanjian apa? Ketika roh akan ditiupkan ke tubuh kita, kita ditanya, "Alastu bi rabbikum?" Pauzan menjawab, Ambo menjawab, Pak Mayor menjawab, Ketua Masjid menjawab, Ibu-ibu menjawab. Ajawab awak. Qalu bala syahidna. Jadi kita sudah terikat janji dengan Allah. Dima bisa membuktikannya lah itu kalau jale itu ustaz itu ayat. Ah, ibu-ibu kena cok melayan. Ya kan? Kutiko anak lahir tangke kakinya tak tungkuinya lahir atau tak tilantang tak kapa tangannya atau tak kambang tio hari beranak tak tahu. Sawarnanya anak lahir itu tak tungkuik. Cuma lah separuh badannya keluarnya balian dek bidan. Ya kan? Jadi manusia ini berpotensi jatuh kalau dia lupa dengan janji yang telah diucapkan kepada Allah. Tatungkuinya. Mana ringan tayriangnya tatungkui? Rabah kudo se babayo pak. Mbak pulang di tanduk tu baik ke kamaruwa. Aduh tu membawa baru rabah kudo. Kudo antawara macet apolai tatungkui atau tatilantang katih roda atau kampeknya, iya kan? Ah, kemudian tangannya terkepal, kakinya terangkat nyomanangih jolong lai itu karena lai kata paci janji kok kutiko kita lalai ke dunia lah sampai balik sampai akan meninggal kembali kepada Allah lai kata paci janji go itu mangko anak lai itu ya Donald Trump cuitu jo tanginya you Biden ya Suharto cuitu jo tanginya jolong lai nah do orang jolong lai itu nangi oh balian ning kue ma nah do
Saragam tanginyo, urang barat, urang arab, urang suli ayie. Ristawardi ketika lahir, ya, ya, ya. Janji Allah tapasang perbuan kato lah tabue, lai ko janji kadida pei. Karena manusia kalau dikendalikan setan nyobue acara-acara yang di luar agama. A katonyo titisan biaso lapu janji biaso. Mungkin. Nyo sawananyo binaso. Titisan binaso lapu kalau dipijak jo ba. Karam awak kawa. Janji binaso mu mukie berang urang na menagih janji tu kawa. Karena tidak tepat wat waktu. Ya kan? Malah kalau orang janji bapacar ndak jadi nikah, nyolaguan janji itu. Ya kan? Hilang di nam kalam ndak ada da takicuah di nan tarang. Ndak nyo dendang orang lagu tu. Ini bahayanya mukia jan. Ah, setiap kita begitu lahir. Tatungkui tangan terkepal, ya kan? Kemudian setelah itu lah dia pun baru terkambang. Apo kita nan bisa sesudah lahir itu? Hanya memakai baju lah ya do. Indah. Ya kan? Nanti proses ini akan diulang oleh Allah ketika kita keluar dibangkit dari kubur setelah trompet kedua berbunyi. Apa kan gagah-gagah kena ada batik sotra, ada koko dan batarawang. Tapi keluar di kubur nanti batik lanjang, bu. Bah, tu ustaz. Lain tak malu kami padusi tu nyo calik di laki-laki. Indak tak calik di laki-laki ko orat. Padusi jenan tu. Labi-labi yang banyak doso. Nyo sibuk ba'a caronyo malobi Allah ko lai. Doso ba'a. Banyak nak tercalik kalau ada orang mencalik orang perusi di hari kiamat ke yulantah. Orang yang banyak dosa, matahari dekat dari kepalanya satu jengkal, keringatnya darah. Darah itu ada yang hingga mata kaki, ada naninggo batih, ada naninggo lutui, ada naninggo pao, ada naninggo pinggang. Sesuai jodosonya. Kalau orang tu banyak makan riba, ujung rambutnya ke se tabanap nampak leh. Paluhnya darah tabanam dalam darah tu. Belum di neraka, tapi itu di mahsyar. Ali kata calik je orang berusi dah. Eh, bodi ibu koi. Ali kata betulnya di muncuang. Ndak sado tertunduk lesu kepala saya ndak tang. Ndak tangke. Jadi kita dibangkit di mahsyar itu sama dengan kita lahir. Ya kan? Makanya janawa terlalu terikat dengan dunia ini karena dia sementara. Ambo nak menyangko istri ambo tu ke meninggal umur 65 dah, Bu. Balanjo cukui. Bagalang ameh ambo balian. Rumah cak lihat do pinya mati yo. Jadi tidak ada kaitannya dengan uang, dengan apa saja kematian itu. Kalau ajal telah sampai, ibu-ibu yang datang kini, kau kan sehat sadonyo ka? Yo, lagi sehat kan? Tapi sudah awak mengaji, kau bisa tidak salah satu dari awak ajal sampai awak sehat gini wa? Tekanan darah normal, kolesterol tidak apa-apa, gula darah normal. Tapi ajal sampai, ya kan? Sudah awak wirid go, masuk ketua kalau masjid balik. Nyoi duit ammi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang warga SAS yang tadi antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuah gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadih, labihnya ke kayu tundo. Malang nak bisa ke ditulak, mujuan nak dapik ke diraih. Lah malang bapisah badan jo nyau. Nyopan yang tiba di rumah diantan di anak ke puskesmas, tiba di puskesmas pinsan, diperiksa di dokter, pacah pembuluh darah di kudua. Iya kan?
konsultasi dokter Kojo perawatnya. Acik perawat. Ini lama. Lah mati. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Nanti sesudah salat zuhur pergi kita bersama-sama melayat ke cik ketua. Tu bertanya-tanya ke kawan, jangan mati, jangan mati, jangan mati. Tu nambah sanda ditunggak menengah kaji tu. Bisa tak? Bisa. Nambah sanda jangan takut terus. Itu contoh dia. Ini contoh. Itulah dunia. Dunia sekarang kita ketawa, sejam lagi mungkin akan menangis. Sekarang kita sehat, sebentar lagi mungkin sakit. Iya kan? Itulah dunia itu. Maka disebut dunia itu laibun walahun. Perkara harta watafakurun, berlomba. Orang membeli NMAX di Bali, dewa Arli di Peson. Ya kan? Itu nam perlombaan. Hah? Kaum muslimin para jemaah, itu dunia, perlombaan. Perlombaan memperbanyak harta, perlombaan memperbanyak segala macam. Apakah itu dilarang? Tidak. Tapi jangan lupa, ya Allah, harta yang Engkau berikan ini, berikanlah berkah kepada saya, ya Allah. Cara memancing berkah itu apa? Bagi rezeki itu kepada orang yang berhak menerima. Kalau tidak, awak namanya sampilika. Sampilika, ya. Banyak istilahnya di Minang tu. Kalau di Baso, kiki ya namanya. Pajak itu kiki ya macam. Lai tahu ibu kiki eh. Ada pasti boleh sepanjang wa. Kasih orang lain nyogo, orang lain nyogosoh sampai licin dan nyo janusa. Kalau nyo orang perokok ba, orang kiki itu nyo picit serokok tu je. Nak mau mengeluar nyo takut ke diminta di orang. Ha nyo picit saja. Nyo itu ke kuku je. Kalau nomor 20 mana ada lai je. Itu ciri-ciri orang kikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi memancing berkah, kita harus berbagi rezeki. Kalau berkahlah dicabui, Pak, samu kita jo ayam batalua dalam padi, pi mati kelaparan. Kena masuk kata. Itik beranang dalam air mati kehausan. Kalau awak dapat mode itu, itu berkahlah dicabut. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, jadi kita mulai di rumah tangga kita masing-masing ba'a caronyo agar kita harmonis, bahagia sampai kakek nenek atau meninggal dan disabui cara yang bilang serupa mboba. Kalau cara di dalam kita berumah tangga kini ko pisah hidup jan. Lebih-lebih kalau anak masih dalam pendidikan. Susah kalau kita ndak berdua-dua mencari menafkahi anak, mendidik anak. Sebab apa? Yang namanya istri itu asalnya perempuan itu dulu dari tulang rusuk. Iya kan? Tulang rusuk itu sebelah ke mata. Sebelah kidah. Ketika ibu-ibu basandian dulu jodah ketika nikah, sebelah suhuk ibu duduk sebelah kidah. Ah, seluruh suami harus memahami itu bahwa istri itu mitra. Iya kan? Kalau tidak ada istri lah, awak mudo bini balik. Tapi kalau lah gaya sebuah mbok, kau sabar saja. Babi itu, junjuang rancak bakacang, kacang rancak bajunjuang. Sebenarnya serupa mbok ini, kau junjuang tak bakacang, maloa sejunjuang tu kata, tidak ada kacang nak membalik. Rancak junjuang tu kan dia ada kacang. Bu, bertanya mbo ke ibu, cik, dek ibu orang Suli Aye. Suli Aye tu kan jauh tu. Iya kan? Ha. Di balik Suli Aye Gunung Merah tu agak.
Padang kan? Ha, tu mengko calik-calik jo kampung tu sekali-sekali. Dipanjek janjang mana namanya? Ataruya ke balik tu padang gantiang. Padang gantiang jo bukit putih di baliknya suli air walaupun gantiang jadi putih tinggalkan jo gak satai. Ha tu. Ni. A kecamatannya. 10 kota di atas capek jawab. Kemudian ada sabalun suli ayat tu namanya Tanjung Bali. Nyola sabalah katih juga tu Tanjung Bali tu, tapi kecamatannya 10 kota di bawah. Di bawah ada pesantren jalan ke kampung ibu tu. Ana moga. Gontor. Atung ko pulang kampung yang mangango jo ana namanya. Pantun Minang menyuruh ke kampung tu ambo kalau itu badare ya matu ambo. Bab itu. Kalangi tabanglah bangau raoknyo ke tanah ju. Rasuk jan lupo jo jariau tunggak takana jo sandinyo. Bamangko tunggak tagaknyo tagok de adosan sandi. Bamangko rasuk jo palanca indak laput inyo bapaean. Ba mangko atok ndak runtuh di papah de kasau jola jolae. Ya kan? Jadi seberhasil-berhasil kita di rantau, jangan lupakan kampung awak. Ya, tapi orang Suli Ayah tidak ada. Sedang di Malaysia ada masjidnya. Ya. Tidak pesan. Kami berfoto senan. Putih meroknya. M-S-A-S-A. Kamu salik Suli Ayah macam. Ada fotonya dia pembo. Ada masjidnya di Malaysia. Gadang lah tu. Mancak. Ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, bagaimana caranya ambo sama suana ambo ketek-ketek di Senawiya, di pesantren Ariakatnya ndak sekolah pai kami maraton dari Bukit Putuh. Bukit Putuh itu ambo alun tabuek rumah lah doh. Masih rumah kon kontra apai maraton babali nasi rameh pakai dendeng masjid di gawang. Tarui mendaki ke bukit gado-gado tu, tarui ke batu malin kundang. Ah, makan di masjid nanti. Sadang makan tuah do orang maraton baduo. Kaki serawat trainingnya nyo guluang sampai dilutui. Tangannya nan sawalah ke dalam itu ah. Basilang tangan suami isteri tu itu ah. Pacik mama, tangan nan sawalah keluar menjenjeng sepatu. Anyo galak-galak yo. Lah dakik orang tu dakik ambo tak galak lo ambo menjelik. Kedua kurnya ndak bagi gigi nai. Ya kan? Akatonyo kambo assalamualaikum waalaikumsalam. Walaupun ndak pakai peci, walaupun ndak pakai baju koko, mato gaik ambo ndak lupo do. Ko Ustaz Ristawardi. Sabok mengenali Ustaz ko murahnyo karok kerap kali tampil, tapi kalau Ustaz lupa jo jamaah tu biasa kerana ba banyak ambo yo ndak kamu saji menengah ustaz do di pintu rumah saya kerana kaki ambo ndak bisa baselo maraton bisa. Ya kan ambo tanyo le lah warau mu apa ba lah 98 tahun talok maraton ibu bara ibu 79. Anyo galak-galak berdua tu tangan basilang sekali-sekali nyo adu kuduknyo. Apakah dia mengulang cinta yang tertunda atau dia sedang kasmaran? Tidak, dia sudah dirahmati oleh Allah. Ukuran kita nikah itu pertama kan sakinah, lah beranak, lah bercucu, mawat, lah gaek-gaek rahmah. Ada orang yang ditiru selain orang gaik tu. Orang gaik tu kan manusia biasa tu Ustaz. Iyo. Aku dapat cuy tua wak endak. Sampai jadi kakek nenek bahagia. Indak sayang ledo tapi ibu. Ambo ibu ke ibu bu. Sebab orang perusi ku kalah gaik acok bungkuk bu. Babi tu kalsiumnya habis di susu di anak. Apa mengaduhnya lo siang malam. Ya. Itu kamu.
Jadi banyak orang produksi ko lah gaek singkeknya balik. Tulangnya tu beng. Bengkok lain tak ada ngah dapat tu. Jangan apa hari-hari asalnya. Itulah orang produksi. Tu para sayangnya. Tapi nyo mau tuangan kawak pak. Ah mau tuangan pak. Nyo pelupo. Di kalau ada bini apa pelupo, ana nampak lali luponyo mali. Jam bangi hinyo. Iduit aja ndawa ndak kayu sepeda apa ira. Ko lupo kalau udah mali. Bah itu dek padusi ko pelupo wak beruntung apa. Bang ko itu kece ustaz. Anak ambo nam pertama lahir bulan Juni tahun 79. Telah kenal dakek nyo jo doktor Pozan yo. Karena kalau pai keluar daerah inyo dibawa cie. Ya kan? Naik pesawat. Pengawan ni orang gaek ko. Bang ko dibawa nyo bini ndak ado ka mengawan ni lai. Tungko ndak ambo mencalon jadi presiden ge ndak mau ambo do. Bini ndak ado. Kaki la tengkak lo jalan. Awak la pencibi lo. Ni. Ana nomor satu lahir tahun 79 bulan Februari padusi. Itu nama urus wirid ambo ko kini. Ya kan? Jadi tuonyo nan gadang tu dari nan nomor 2 itu 1 tahun 6 bulannya. Nak sampai 2 tahun. Samo jo anak nangai. Sebentar lah bara. Lah bara di itu ke balo itu lo kadarullah. Ya kan? Anak nomor 2 tu sonsang. Kapalonyo lahir kudian coba yang debu tasangkui ndak liye. Tasangkui na lahir dahulu kaki. Ake ce orang rumah mbo taranga se keluar apa mbo di balik kaco tu. Bu suruh uda mbo tu ke dalam bu sakit mana. Kok meninggal mbo ko ambulan lahir di telepon dek bidan tapi kecelakaan dia. Di jalan mangko ditanggulangi saja dek bidan di ruang tu. Iya kan? Kalau tonggak panjang tak kerabah di angin. Iya kan? Ternyata memang tonggak panjang. Lahir jo anak ko dengan selamat. Pila 20 minit di luar lunyum nangis deh. Mukonyo ko cota ruang babaka. Bab itu tak sah. Tak sapi. Hanya tapuk-tapuk aja di bidan tu. Tunya jenjang kakinyo kate. Am nangis harus kate. Ba'a sakitnya kecik mbok. Dia tak bagarah sakitnya dah tak. Ya kan? Balah kambo membayangkan sakit tu mbo ndak mencuba melayan tu. Ya kan? Ah 2 tahun sudah tu renak lah balik lalu lupa sakit tadi. Kalau ndak pa lupa lah bini awak ko pa, ndak sampai selapan anak lah. Ya kan? De inyo pa lupa. Kalau ndak palupo yo jam dakek yo dak kena lain sakit beranak ko aja. Pinyo dek lo lupo lo itu sakit. Nah. Jadi kalau bini apa palupo jan marabo kenyo. Karena ana lainnya. Sebab kalau kita mau mengingat-ingat, ya kan? Semuanya ada hikmah. Dapat bini rancak alhamdulillah kamar di bawah beralik taman uang orang. Dia rancak bini orang. Dapat bini buru alhamdulillah ditinggal 10 tahun tak ada orang kau ngadu. Payah 10 tahun. Tak ketujuh dia orang. Jadi kuncinya yang kedua, kaji hikmah dari kelemahan masing-masing. Ya kan? Di sanalah titik timu saling mencukupi. Kelemahan istri disempurnakan oleh suami, kelemahan suami disempurnakan oleh istri. Itulah nan disabui dek pantun orang suli air, si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pao kaduonyo, suami istri di Minangkabau, ambil umpamu awo jo tabiang, sanda menyanda kaduonyo. Awo bama kondak runtuh, ustaz, tabiang ado, tabiang bama kondak taban.
awak tu. Ya kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak itu, bayangkan bahwa kita ini punya kelemahan masing-masing. Itu yang akan kita sempurnakan dengan sifat sabar dan tabah. Yang kedua, ketahui hak dan kewajiban. Aduh, polisi aku minta piti sana pandai. Kewajibannya tidak nyawai. Ini kan sanjo-sanjo capek lah lo, laki muda tu. Ah ini ibu-ibu dah. Ah tunggulah nyawa bini je lah. Kok kalau lo tu ada tanyaan, lelah boleh ambil lah lo dah je. Lah itu dah ngak debuk tu. Dia ambil orang yang kemenanyaan itu, tu nak tak ada lah. Kalau kamu masak ibu, tanyaan lo. Istri Fir'aun, ibu Aisyah, kan kapi lakinya tu lah. Nyo kecil lo dirinya tu Tuhan baca lah ibu wiko surah An-Nazi'at di rumah. Ah kecil Fir'aun ko wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Tapi bagaimana istrinya melayaninya setiap hari? Dia penuhi layanannya menurut ajaran agama. Tu mengko ibu Aisyah tu dibuaian di Allah rumah dalam surga. Kalau kamu masaknya pagi ibu, dafir. Ah nang kelama samba dafir. Ibu le cito ke suami. Makan selana nado tu banyak nak perintah. Barana udah magi pitinya. Ibu saiknya je punggung ladiang. Iya kan? Je punggung ladiang di saik, nak tanggung sakitnya tu. Dafir tadi itu bukan Firdaus, Firaun. Kejam lakinya tu mah bu. Tapi selaku seorang istri, dia perlihatkan dia istri yang ber cara-cara baik dan punya adab yang baik kepada suaminya. Tapi apa bantuan Allah kepada ibu Aisyah ini? Apakah sekadar rumah dalam surga? Tidak untukkan kapi, ya kan? Jadi setiap dia, maaf ini Pak, setiap dia berhajat mempergauli istrinya ini, saat itu dia dilemahkan oleh Allah. Jadi tidak bisa nyonya memenuhi kewajiban sebagai suami kalau nyonya ingin bergaul dengan ibu Aisyah. Ya kan? Tapi kok jauh selir-selirnya hanya bisa. Ah, kenapa Allah tidak mengizinkan ibu Aisyah ini dijima oleh laki-laki kafir? Kalau sekarang kita diingatkan oleh Allah lagi dengan Al-Quran. Ya? Jangan engkau nikahi wanita musyrik hingga dia beriman walaupun dia menarik hatimu. Begitu juga perempuan, jangan engkau bersuami musyrik sehingga dia beriman. Ada orang kini biasa siapa? Nikah lain agama. Lebih-lebih kalau awak laki-laki, Pak, babini apa indak jo orang Islam, laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Allah mengingatkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Laki-laki kalau dia Islam tidak boleh membiarkan anaknya beragama Kristen. Karena tanggung jawabnya menyelamatkan keluarga. Sebagian suku di negara awak kok Pak, bapak dia anak tu kok ke Hindu seorang, kok ke Islam seorang, kok ke Kristen seorang. Itu barik pertanyaan Allah nanti ke suami nama dia itu. Ya kan? Anak Nabi Nuh tak boleh beragama saja. Kecilnya ke karam dia itu. Ya Allah, kecil Nabi Nuh. Anakku itu keluarga aku, ya Allah. Nuh, sekarang tidak keluargamu lagi. Karena dia tidak seakidah denganmu. Jadi sampai ke anak kita masing-masing bu, sebab kini bisa saja anak waktu tidak tahu lah, biar lebihnya kuliah ke luar negeri.
Ya kan, matamunya sinan nyo padusi, agamonyo lah lain, nyo pindah masuk Islam dah amu. Kalau dinikahi wanita musyrik, maka pernikahan batal. Pernikahan batal inyo bazi. Lain tega awak sebagai orang tua, anakku bazina sesampai mati. Kadang-kadang jan le nikah pak, alun nikah so, minta izin calon pacarnya kok kawa awal pesen nak. Ada orang pacur lajur di Kuantan, awak tinggal di sinan di Muaro Lembu, akece pacar nak kok pak, kami mencari orang pacur jalur sontai yo, jan le kalian bertunangan baru alun nikah. Tidak halal baik. Sewantanya pak 10 minit juga dua kali lapih kapal tu lah kami pulang lah. Jangan ayah tidak izin lah. Kira calon minantu kau pacaran nak wak kau gigi. Tapi kau dia melihat apa mie ayam. Bawalah. Iku orang tua nak lamai. Menangah mie ayam. Adi suruh saya nak kau dibawa. Padahal balun ni. Nabi Musa bu lah nikahnya jo anak Nabi Su'id. Iya kan? Tak karena dinyo nikahnya ko darurat ndak dihadiri orang tua. Bab itu karena dia buron Fir'aun. Allah tanamnya 12 tahun di Madian do. Pa kecenyo ke Nabi Su'id. Yo. Ambo perkenalkan istri ambo ko ke Hindu, ambo ke Mesir bapa. Allah kaman. Ya Allah, bertahun-tahun apa kok lah lupa Fir'aun. Kok lah lupa ayah angke ambo tu. Jadi Fir'aun tu ayah angke Nabi Nabi Musa. Jadi dakwah Nabi Musa tu barek pak. Sajak bayi awak nyo peliharo, ya kan? Awak disuruh mendakwahnya supaya masuk Islam. Sama je menantang matahari, menapi mato padang. Makanya Nabi Musa setiap akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, dia berdoa dulu. Doanya dia badikan dalam Al-Quran. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Itu dalami doa itu. Itu doa Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun. Ya, kalau ibu lihat istri yang bawa-bawa perkenalan sama, bawalah nak, kamu kan sudah punya SIM. Sure izin menikah, bawalah. Cuma Nabi Musa berputar-putar saja di rumah tu. Ya kan? Bang, kau tak pergi juga dah cik bininya. Bang, kau putar-putar Nabi Musa di rumah tu, boleh tahu apa? Piti tak ada. Awak dulu jadi pekerja di kebun gubalo kambing, ndak nyo gaji dek Nabi Su'ib, kau dah makan saya dua kali sarinya. Atau ndak dope? Piti Nabi Su'ib soalnya mau uji pak, tabah ndak calon menantu. Kira tabah nyo ndak minta mundur dirinya do pak, walaupun ndak gaji. Amalie nyo berputar di rumah tu, lalu nyo pai Nabi Su'ib masuk ke dalam kamar. Nyo ambil karuang. Iya kan, bakabek karuang tu dia teh, kabek data tu, serupa kacang dalam karuang. Kalau kacang panuhnya tu dikajikan setantang je tapi karuang tu, tak bakabek. Ko aku ya, iko gaji yang salamuang karajo siku. Inda ayah ambil gaji yang ayah tabuangan. Dapet piti sekaruang gadang dek Nabi Musa. Tu masuk lo Nabi Su'ib ke dalam bilik nyoba lo setengah karuang lah. Ko aku ko bonus kerajinan je. Lihat do mintu orang seli ayen nanti tu. Awak ke pai jalan nyoba dia de di minantu ko pit dia ge mintu ko piti tengah dua karuang. Lihat do. Nah, nah. Malah kebanyakan orang awak ko kalau lai kayo minantu sultan pelindih je. Kalau lawan saya setan ni pilih. Nyusi. Nyuasut anaknya. Jangan ditiru dia awak itu. Kebahagiaan rumah tangga itu sampai kita kakek nenek, maka anak cucu kita akan kagum dengan kita. Kita dijadikannya contoh. Lebih-lebih lah sebagai ambo bapa cara awak suami istri.
Iko maja minan tu buruk laku. Ya kan? Ayah awak ko nyo doa awak bahagia tapi nyo cara jo amak aja. Ya kan? Jadi tahan selah sakit padie. Sapa isteri kalau lagai nyo nyinyi e becilelek di bibi e muncuaknyo begale peran saya. Cie de awak dinyo soale. Asaba siapa itu saya. Beko kok gak tersinggung awak jo muncuak isteri ko dukuan se cucu kelaman. Bawa kelapa balian ko kue atau ngecek-ngecek lunak-lunak saya aja cucu ko kalau ndak ado lah gua lajak sehari nenek anggol enting. Jadi penuhi hak dan kewajiban. Yang ketiga apa? Jangan bertindak gegabah memutuskan sesuatu. Awak mako bisa menikah pak, itu dek dijodohkan Allah. Yo benar. Kalau ndak Allah menjodohkan ndak jadi nikah. Jadi jangan ada di antara kita ini kalau ibu-ibu tersinggung jo suami, ne menyasa dan kawin yoda. Kok tahu dan si pe uda jiko wah. Ndak amu ada yoda dulu. Itu yang kita upat Allah. Awak nikah tu memang kau bisa dek dijodohkan Allah. Batamu ruih je buku sauku batuang kajian. Ambo isteri ambo tu ba inda ado ge ambo caliak do. Sebabnya ambo lah tahu sejaknya ketek di ada yang kemati rasanya dan lain tu kecik ayam ha? Dan caliak jo ambo bini je. Irok tu hanya namanya Rukmini panggilan di kampung Irok. Iro betul dia kalau orang caliak bantuan no lain sepadan jo ang. Ndak kemalu ke ang pai membawa baralek le je. Atu kecik ayah mo. Kam caliaknya indak dela tahu mac. Bepiciang jo galak ya ya iyo je. Isteri mo tu galak tu. Kalau suaranya ndak keluar tu ropi dado nyo ko baroya. Kalau nyo minum na ye putih gua nampak mai lie si gua. Ya Allah ya Tuhan. Tu nala meninggal nambo tu ke balik. Tak dapat serempang padi batuang di balah ke paraku. Tak dapat berkandak hati kandak Allah nan balaku si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang inai lagi ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari leku duang bawa kau tinggal eh? Dibaca sele inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di doa ni nyo Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu'anha. Aku cara-cara mati tu salah. Bu lai ibu simak angkaji den ha, jami kau tiba di rumah ibu lah lupa saya ibu lado suami tu je lado kutu ya kan angui-angui nyo tu berandam nyo kabak Kemudian apa tanggungjawab kita? Anta ta'amaha idza ta'imta. Magih makan istri waktu jo anak. Sesuai jo kemampuan awak. Ya kan? Ibu-ibu begitu pula kan ibu tahu berapa gaji suami kita. Kalau dia golongan dua, golongan tiga. Kalau dia pegawai. Harus kita tahu itu, bara kemampuannya. Kalau gadang pasak dari tiang tinggi singguluan dari baban tutang dan ketumbuh. Iya kan? Utang dan ketumbuh. Utang membebani diri kita, menyusahkan kita malam siang mato ndak mau lalu ma. Malam kalau banyak utang. Ah ini. Ah jadi ukur kemampuan suami awak jangan banyak kandak. Ah sudah boleh. Watak suaha izak tasaita menyediakan tempat tinggal tu ban suan suaha. Ambo dulu pak dek gaji ketek kerajo tu pak ndak bisa ambo membeli tanah ambo rumah seorang. Tapi ada caranya bagi Allah. Apa? Maka bekerjasama lah PT Semen Padang dengan Bank BTN. Ya kan? Ah, maka Bank BTN tidak menagih kepada yang bersangkutan. Gajinya nyo potong di Semen Padang, langsung nyo store ke Bank BTN. Itu kami milik rumah lo.
cocok lo rumah tu namanya kredit PTN atau bangunan tidak normal namanya di kami. Karena rumah tu ke kete. Ya kan? Tapi karena wak sayo sakato taruh iba. Lah banyak anak lah kuliah tanpa bautang bisa membuat rumah di kampung. Kenapa? Karena awak sayo sakato tarui. Jadi kalau salisih betuka sarwang, sayir yang betuka jalan awak rasa kija jauh. Ni sayo sakato zalah. Kok sakit-sakit sekete urui saya. Tiru isteri Nabi Ibrahim. Siapa isteri Nabi Ibrahim nan tua ke? Siapa? Ibu Sarah. Ketika Nabi Ibrahim kalah gaya, alun dapat juga keturunan tamanuang-manuangnya. Pai Siti Sarah nyurui dulu. Nyurui dulu punggung Nabi Ibrahim tu. Daim. Bang kau tamanuang na daim di mana gajah menyuarang mengkokaru haya di muharu. Di ibu-ibu kalau tamanuang-manuang suami dah kei, tanyonya apa problemnya. Kok pai januda lulu seorang dah. Kita bagi dua anan takana di udat. Artinya sanang tu. Ya kan? Sebab laki-laki ko suko dibujuk de istrinyo. Jan mau upek-upek kayaknya. Ya kan? Atiru istri Nabi Ibrahim, istru istri tiru istri Fir'aun. Nan kadijauhan istri Nabi Nuh jangan ditiru. Istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh tu bu, kalaulah sudah pada awal Nabi Nuh, artinya datang ke orang. Siapa kemarin tadi Rasulullah? Siapa Rasulullah tu? Nuh. Sadang ambo, kalau tahu kalian ambo. Lai, ibu kan istrinya, yo yo. Urang bai istri ba ajo suami salah pie sekatiduran sabanta sakalaundu ambo sajo nan sakasu jo sinua do ndak percaya ambo nyo nyo tali satunya la putui je teman jam cayo lo di nyo lech a coba bayangkan ah, jangan ibu tiru itu. Kita sebagai istri harus memotivasi suami. Kalau ada ibu bersuami jadi ustaz, tunjuk acok diundang marah mengaji, acok pai jam pencemburu. Kalau apa beristri orang kerajaan bang, nyok mencari nasabah, apa jam pencemburu. Orang mencari nasabah, tunjuk harus penggalak, tak boleh bentuk harimau daman. Jadi semuanya harus diperhitungkan. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak, kewajiban kami sebagai istri ya ustaz. Ibu-ibu lah. Iya kan? Indah ado ibu disuruh ada Allah membantu jo materi do bu. Walaupun ibu karajo. Nafkah rumah tangga itu namanya dewan suami. Tapi kalau ibu amua membantu ndak cukup itu boleh lah jo. Sedang orang lain lai disuruh awak mam apolai suami. Tapi kewajiban tidak. Apa kewajiban kami kepada suami? Menyenangkan hatinya. Innazara ilaiha syarrathu. Kalau kamu memandang kepadanya, tenang jiwa raganya. Abuilah suami itu tenang. Contohnya, suami ibu pulang di luar negeri, nyobalian kain 10 meter. Ibu di rumah, nyoba semangat lo dia buatlah kain dan udah wali ko baju. Banyak orang tadi barabuik membeli kain ko. Iko cuci gudang. Adi preso dia kain ko kasar raginya nak ketuju dah. Tapi supaya hati suami senang dah, udah pandai mana memilih raginya dah. Nah, do tetangga makai kain serupa iko. Lantas awak taruh ke tukang jahit dibuat baju. Rasul udah baju itu dibawa warisan, dibawa BKMT, dibawa mengaji mingguan, dibawa mengaji bulanan, dibawa bersiang laman. Ana ngecek suami, kau kadang nanti bini dan balik yang kain. Nyok pakai taruh kain kecil.
Dan dalam hati awak engkau dan pakai tarui kelera supaya nak capek cahaya kain. Itu menyenangkan hati suami. Sudah itu apa lagi? Pergi ke pengajian ini harus seizin ibu-ibu. Lah minta izin ke suami tadi. Nah, itu nama tuanya. Jangan pahit-pahit saya, sebenarnya perempuan ini kalau menurut Islam tidak boleh keluar sendiri tanpa izin suami. Sebab padusi ko nanta aurat tangannya dari pergelangan tangan, punggung jo tapak tangan, tu wajah je. Asadonya aurat. Mangkonyo ibu kalau kemerancaan badan jangan untuk pergi ke pasar menunggu suami pulang karajo. Ah, itu badan awak nang kadi perancak, dia gi ke tiak Rexona, tangan jo ke kiri dia gi hembo. Hembody, kemudian awak berbadak lah sudah mandi 15 minit nyo katibu awak lah siap dijanjang saja baru lah itu lah. Arun ne bini deh. Iko nyo pulang gigi balado, ya kan? Badan basah dipa, dipaluh baun-baun musang takajui. Pantas saja cintanya berpindah ke orang lain yang dia cari tidak bertemu di rumahnya. Apa-apa itu pulau jangan mudah pegang hati ke perusi lain. Bab itu kalau kan hati aja perusi lain di jalan capek pulang, apa bandingan dan ada di perusi itu pasti ada orang di dunia. Tapi kalau tidak ada, tidak ada. Nanado di padusi nan nampak awak di luar tu ada lo bini awak preso lah kena cewek. Itu sekarang yang tidak banyak dijago orang. Teringat kalau di wanita ada namanya pelakor, ya kan? Kalau wanita membuat iko koino wana karajo. Nah, jadi kita dalami lagi di sini apa tujuan menikah, membina rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah kekal selama hayat di kandung badan. Kalau lagi sama masuk seruku nanti itu je suami ibu, ya kan? Tapi kalau masuk neraka suami ibu terpaksanya cari laki-laki lain di Allah nan taat di seruku tu. Betul juga kami laki-laki kok. Tapi ambo sejak kini ambo minta ke Allah, tadi lah ambo sampaikan kan. Bini ambo nan nalamati ko jo lah ya Allah, bini ambo nanti. Sebabnya mudo balik nanti di serugo tu balik rancaknya masuk gadi. Iya kan? Di serugo ndak ada orang gaek do, Bu. Sehingga ada orang gaek di zaman Nabi, iya kan? Ndak ada orang gaek di serugo kecil Nabi, menangisnya. Ba nangis mak-mak. Ambo lah gaek ah. Tu ndak ado di surga do ba. Jangan menangis mak, amak nan lah gaek ko bawa liat nanti di surga tu mu mudo wajah mak 19 tahun, kulit amak putih serupa Siti Hawa, tinggi sampai 45 meter. Ah, jadi ibu-ibu nan hitam kaliang nan pendek sabar salah. Nanti di surga tinggi semampai setinggi Siti Hawa, kulit pu putih. Kita nak laki-laki ke pak wajah 25 tahun kulit putih setinggi Nabi Adam 60 itu. Jadi nak singkit-singkit serupa ustaz gua sama azam. Nanti azam masuk serupa. Ibu boleh tahu nyo kau ustaz kau. Lai. Apilih nyo mencalek ini. Taganang ayah di Singkara aliran batang ombilin kok layak do nan di awak mangga ke dipilih orang lain. Alah ambo dek lah gaek palupo kironyo paragon dulu ambo kemari ambo bapoto jo buyan kiro yo do ada ambo nak terkenal selah. Tunggu nak mau mau babi ni le dek la pelupo. Biko lupo magi belanjo ko nyo lado mau di bini baru.
Ibu bapak kaum muslimin yang terhormat, sudah tua boleh kewajiban perempuan mendahulukan dua panggilan. Kalau bertemu dua panggilan, orang tua memanggil, suami memang memanggil, ma, ya maaf ambo ya ma, ambo panuhi panggilan suami ambo dulu, baiklah selesai ambo kama. Jadi orang yang bersuami, kalau ada dua panggilan dari orang tuanya satu, dari suaminya satu, yang akan dituruti dulu panggilan suami. Cuy itu menghormati suami. Kalau semua aturan-aturan ini berjalan dengan semestinya menurut aturan Allah, maka rumah tangga kita tidak akan sengsara sampai kita meninggal. Kita jadi panutan oleh anak dan menantu kita. Kita jadi contoh bagi cucu-cucu kita. Orang nan berhasil di rumah tangga tu kulola, insya Allah nan ka berhasil di luar, ya kan, memenet beban yang lebih berat dari beban rumah tangga. Di keluarga pak mencari, tentu caleg di Pekanbaru tu apa nan tahu apa nan dekat sih kok. Kalau pecakak yu ini caleg tu jangan pak pilih le. Tu kesengsaro di nyon negari di nyon. Yu ini saya pecakak siang malam. Ya kan? Ha. Sudah tua lah, kerana awak akan memilih besok, pilihlah pemimpin, calon pemimpin kau nan punya IT. Apa itu IT? I itu I bahasa awak, yang punya iman. Untuk khusus bagi orang Islam. Sudah tu orang nan punya T, tak takwa. Jadi kalau caleg kau nak semayang, jangan dipilih. Ha. IT sudah tu jangan dipilih pemimpin besok ko tanggal lampek balik Februari nan dak punya staf. Pemimpin kan ada stafnya mau ustaz. Kalau pegawai negeri yo staf muka suinya tu S tu sidik. Benar. T itu tabligh, berani menyampaikan nan ba nan bana. Iya kan? Baraninya, kok tidak benar, baraninya menyempet. Itu tabligh, no. Itulah sifat Rasulullah. Sesudah itu A, amanah. Sesudah itu F, fatanah. Jadi cerdas itu nomor 4. Kalau dulu banyak orang tertipu. Apa kata orang? Orang sukses itu berotak cerdas. Yang kedua sekolahnya di sekolah favorit. Yang ketiga orang tuanya kaya. Banyak orang tua mengirim biaya untuk anaknya sekolah ke luar negeri, kiranya anaknya jadi agen narkoba. Orang barat sudah kembali ke konsep Rasulullah ini. Setelah diadakannya penelitian, orang sukses yang pertama adalah orang siddiq. Orang siddiq itu kan dipercaya orang ke mapai pak. Kata orang awak sekali lancung ke ujian seumur hidup orang dah tak percaya. Atau mangko perlu sidik. Ya kan? Asudah tu kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak, baru tabligh, baru amanah. Jadi cerdas nanka nankampe fatamah. Orang asal sidik dan amanah, dia akan sukses. Ah, calik-calik lah. Bu, pak, ya kan? Kalau kita besok memilih pemimpin, Allah nampak di bu, orang nanggak tinggi itu imannya, nanggak tinggi takwanya. Kita tidak kemanyamun jo Nabi dah. Dicalik calon naniko, dicalik naniko cek lain. Allah nampak di bu, jo apa warga sas, nama nanggak tinggi imannya jo takwanya. Allah nampak? Allah? Ah, kalau Allah, alhamdulillah. Kalau indah je nampak lah aturan dah nanti ni mah. Ini bapa. Apa membaca tahiyatul lebih tu yo? Lain. Ado saja Ghazul Kipliasan mengecek. Alam itu lah tahiyatul. Agamonyo pelesetan. Biarlah nanyo aja nyo di Allah. Ya kan?
Kemudian ini adalah lambang tauhid. Tidak ada kaitannya jo Muhaimin jo Anis kadang. Itu nomor satu namanya. Ikut tau asyhadu alla ilaha illallah. Kalau itu asyhadu alla ilaha illallah, itu mempersekutuan Tuhan. Orang sadonyo camehnya pak. Abedanya dia pak debat presiden satu dua jangan ketiga. Kuenda ambo ndak mencaliak dan aslinya terobak. Karena ambo pergi mengaji. Anak jangan jecaliak ulangannya di YouTube. Abedanya dia pak ke debat nanti kau kali. Memang gua saja. Debat satu dua tu dibuka jo doa. Dek doa aku membaca amin artuka kini je pengin dengan cipta. Ini acu itu padahal ndak ada kaitannya itu. Doa itu harus di ujungnya amin. 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 Ndak ada kaitannya je pemilu tu doh. Nah, anak kedua, apa nak sekolah di pesantren? Kalau ada alif ndak pakai panjang. Kemudian minnya tidak pakai ya, apa caranya? Amin. Kalau alifnya panjang, minnya tidak pakai ya. Itu apa tuh? Itu dan amanah dipercaya. Kalau alifnya ada tanda panjangnya itu, minnya pakai ya mati. Itu perkenankanlah ya Allah. Balailahin artinya tuh pak. Adik kawan masa amuan saya dek takut kekalah. Ini bapak jangan dulu awak bapak lihat sabalun pak pai jangan dahulu menyonggeng sabalun Sarawak di woka ya kan menyonggeng itu setelah Sarawak di woka kuindak tapan caci itu di Sarawak ya kan. Nah, begitu urutan-urutannya. Jadi mudah-mudahan terpilih besok ini pemimpin yang menurut Allah yang paling amat. Sebab orang tak tahu batinnya ke apa. Terbaik menurut Allah. Kalau niat awak masing-masing itulah tahu Allah. Tapi mana yang terbaik menurut Allah? Kalau indah nanti awak tak pilih. Tetap awak menerima kerana itu kadarul. Kadarullah. Ya kan? Kita doa saja supaya berbuat yang benar. Itu Ustaz Samad nama ajaran. Ustaz Samad tu doktor profesor. Iya kan? Inyo nama ajaran. Kalau ada pemimpin nan tak batu ndak boleh di doaan buruk do pak. Ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pemimpin yang tersesat ini ya Allah, agar dia kembali ke jalan yang baik. Angin lembut. Bila cok kita macam angin lembut tu tidak jauh berubah je nya. Datanglah angin puntiang meliwang lah ya Allah. Itulah ceramah kita keberhasilan di luar dengan beban yang lebih berat mulai dengan berhasil memimpin rumah tangga. Saya doakan ibu-ibu suami istri pergaulannya jo suami, pergaulan apa jo istri, bak punco laki kaulu lilin ambalau parakeknya katangga rasa tak mungkin antah kok garak dari Allah lah mati saja berpisah. Berhenti sebentar di alam barzah dan alam mahsyar, nanti dipertemukan bapak dan ibu lagi oleh Allah di dalam surga. Itu doa bu ke jamaah katanya. Mudah-mudahan bapak-bapak berkenan lo mendoakan ambo. Ya Allah, pertemuan Ustaz Kojowini nyo wali nanti di Serbuk. Amin. Kita doakan negari awak ko aman serupa kini. Ko tarui baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu. Kalau negari kacau awak bau sawo ndak aman. Mudah-mudahan Allah memelihara negeri kita dan menjadikan kita makhluk yang sabar menghadapi situasi yang rumit apapun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.